Okey, seperti yang kita janjikan topik seterusnya, kita nak berbicara berkenaan panas baran ni. Kalau cakap berkenaan panas baran ni, ia satu keadaan iaitu seseorang itu berada dalam keadaan yang sangat marah, tidak terkawal, agresif sehingga mampu bukan saja melukakan perasaan seseorang. Takut paling yang kita risau adalah boleh mendatangkan kecederaan. Tapi ingat ya, baran ni dia tidak tertumpu kepada satu jantina saja. Baik lelaki, baik perempuan, sama saja. Sama naik sebenarnya. Okey, kita nak bicara mengenai baran, implikasi cedera emosi bersama dengan tetamu kita di studio, Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita nak kena definisi. Tadi Munawar dah terangkan sedikit mengenai baran. Tapi kita nak tahu juga perbezaan sebenarnya di antara garang, baran dan juga tegas. Bagaimana itu sebenarnya? Ini macam soalan exam ni. Soalan berpetaan. 10 markah. Okey, baran, satu. Kita selalunya biasa dengan marah. Baran ini marah yang berlebihan ataupun merujuk kepada bagaimana marah itu kita ekspresikan, ekspresi marah. Marah tak salah. Marah adalah emosi. Kita yang labelkan sebagai negatif. Padahal emosi marah, suka, sedih, takut, semua emosi yang ada makna. Tetapi apabila baran, kita sudah melebihi daripada tahap yang sepatutnya. Dan selalunya kita yang baran ini, panas baran ini, dia ada elemen, elemen apa tu? Elemen keganasan, elemen yang ada berbentuk ancaman. Jadi apabila kita berhadapan dengan mereka yang baran, kita ada perasaan satu lagi iaitu ketakutan dan rasa tak selamat. Jadi apabila seorang itu garang, ya, kita akan rasa tak selamat ke? Tidak. Garang itu selalunya sebab mereka mahu mengubah untuk mencapai sesuatu supaya kita mencapai potensi. Kan? Tetapi kadang-kadang itu cara mereka untuk mencapai itu sudah terlebih pula. Tegas adalah mereka yang okey, kita bagi tujuannya ini dan dipastikan dia monitor untuk mencapai. Dan mereka ini selalunya orang kata apa? Ikutlah. Dan itu memang kita perlukan. Kalau bagaimanapun, sama ada garang ke, tegas ke, ada masa-masa kita perlukan benda itu. Betul. Flexibility. Tetapi baran tidak. Kerana apa? Dia ada unsur-unsur ancaman tadi. Wujudkan rasa ketakutan kepada orang, wujudkan rasa yang tidak nyaman kepada orang sekeliling. Okey, doktor, apa sebenarnya punca kepada panas baran ni, doktor? Ada orang mengaitkan kepada faktor genetik, ada disebabkan oleh faktor persetaraan. Apa sebenarnya punca kepada berlakunya seorang ini? Memang ada sedikit faktor genetik kan, tetapi lebih kepada faktor persekitaran. Kerana apa? Tanpa kita sedar, kita melatih seseorang itu untuk menjadi panas baran. Bagaimana? Entah-entah kita sendiri sebagai ibu bapa atau orang tua ada karakter panas baran itu yang mana akan dilihat dan dicontohi oleh mereka yang muda dan kemungkinan besar itu anak kita. Kita yang memberikan acuan itu. Tapi yang bagusnya, apabila persekitaran, maknanya apa? Kita boleh lakukan sesuatu untuk menghalang daripada berlaku, kan? Jadi sesuatu itu boleh diubah. Kalau genetik tak boleh lah, nak ubah macam mana? Dan kadang-kadang kan, yang kenapa semakin berleluasa, kita membenarkan panas baran itu terus menjadi panas baran. Membenarkan, malahan mereka itu kadang-kadang itu diberi perhatian lebih. Kerana apa? Kerana panas baran mereka itu. Jadi maksudnya dia bukan genetik tapi dia mirroring behavior. Jadi apa yang ibu bapa lakukan, anak-anak itu juga akan melihat dan juga mengikuti. Kadang-kadang apa yang ibu bapa tidak lakukan ataupun orang dewasa tidak lakukan. Sepatutnya apabila berhadapan dengan panas baran, ada sesuatu yang perlu dilakukan, tidak dilakukan, dan anak-anak kita melihat juga benda itu. Okey, dalam konsep hijrah pada hari ini, doktor, bagaimana kita nak bantu? Ialah mungkin ada dalam kalangan orang terdekat kita ke ataupun diri kita sendiri yang menjadi seorang yang sangat panas baran ni, bagaimana kita nak berhijrah untuk tidak menjadi panas baran seperti hari-hari yang sebelum ni? Okey, untuk kita berhijrah memang adalah waktu yang amat tepat. Bila kita cakap tentang untuk berhijrah menjadi seorang yang lebih baik, kan? Tapi masalahnya bila kita dalam konteks panas baran ini, selalunya yang berubah adalah mereka yang terpaksa menghadapi orang yang panas baran. Orang yang panas baran ini terus berterusan menjadi panas baran. Kenapa? Kerana
selalunya mereka akan dapat apa yang mereka nak bila mereka panas baran. Jadi inilah masanya untuk semua. Semua maksudnya apa? Maksudnya setiap daripada kita berazam untuk berubah. Berubah dan melakukan sesuatu ataupun kita perlu menegur mereka yang ada panas barai. Tapi nak tegur kena caranya lah. Kenapa mereka ini sudah memang berlatih ditegur daripada kecil untuk jadi panas baran. Jadi kita ni tak ada, tak ilmu kita tak semampan dia orang. Kena ada caranya. Tapi masalah doktor, kebanyakan daripada kita ni takut nak tegur orang yang panas baran. Sebab apa? Kadang-kadang mereka bukan kata-kata saja menyakitkan kita. Tapi kadang-kadang gaik tangan. Betul. Kadang-kadang apabila sudah dalam tahap itu, kadang-kadang banyak benda yang di luar kawalan berlaku. Kata-kata itu tajam macam lebih daripada pisau kan. Perbuatan kadang-kadang pisau dilemparkan. Sebabnya sudah di luar daripada kawalan. Jadi apa yang kita kena faham, benda ini adalah kemahiran yang kita boleh belajar kan. Dan itulah yang kita kena berazam untuk melakukan itu. Okey. Doktor, satu yang kita perhatikan ni, orang panas baran ni dia pandai simpan perangai panas baran itu. Seperti pasangan. Sebelum kahwin kita tak nampak ya panas baran tu. Baik, selalunya dia semut pun tak mati. Semut tak mati. Selalunya kes-kes penceraian berlaku selepas bila dah kahwin, dah tidur sebantal baru tahu panas baran. Jadi sebelum kita nak ke alam perkahwinan, nanti kita ke arah perceraian pula. Sewaktu bercinta tu, macam mana kita nak tahu orang tu baran ataupun ada red flag? Okey. Waktu bercinta semuanya manis kan? Ya. Satu contoh red flag tu, waktu bercinta tu manisnya terlebih. Jadi itu kita rasa kita terawang-awang atas kayangan. Lepas habis tu dia terus bukan setakat ke bumi, ke dasar lautan di bawah. Bukan mereka tidak sembunyi. Mereka itu pandai menggunakan kemahiran baran mereka itu untuk tujuan tertentu. Jadi macam narsisistik. Ya, terima kasih kerana menggunakan perkataan narsisistik itu. Kerana apa? Panas baran ini selalunya ciri-ciri mereka yang ada masalah personaliti. Baru-baru ini saya di Kementerian Dalam Negeri ada minta cerita tentang personaliti narsisistik, di mana yang inilah mereka yang menjadi punca toksik di tempat kerja. Dan panas baran adalah satu ciri yang utama untuk mereka ini. Jadi kita kan terpaksa berhati-hati. Jangan selalunya kita, mak ayah kata, bila kita nanti minta maaflah, bukannya nak kata ayah je panas baran, semua panas baran. Bila seorang tu balik, semua kena diam, semua hati-hati, nanti takut tercetusnya. Tengok siapa yang terpaksa ambil kesempatan melakukan perubahan. Orang yang mangsa panas baran itu. Panas baran itu tak perlu buat apa-apa. Dan inilah hijrah yang kita perlu lakukan. Penting kan? Jadi dalam situasi sekarang ni ialah kita nak fahamkan kepada seorang, susah nak fahamkan kepada orang yang panas baran ni, apa yang dibuat tu adalah salah, apa yang dibuat tu adalah menyakiti orang di sekelilingnya. Jadi bagaimana ya sebenarnya? Adakah orang yang panas baran itu simple jawapannya, ada aku kisah. Dia rasa dia je yang betul. Betul. Jadi sebab itu pentingnya untuk orang sekeliling sedar tadi red flag itu. Kalau sudah ada ciri-ciri yang masalah personaliti ini, kadang-kadang apa yang mereka perlu buat, apa yang kita perlu buat adalah menjauhkan diri. Terlebih untuk kita, untuk apa? Untuk tidak memberi perhatian kepada kelakuan ataupun perbuatan itu. Jadi contohnya panas baran ini boleh jadi contoh kanak-kanak yang apa, tantrum tu. Cuma orang dewasa lah tantrum. Beza kan kanak-kanak tantrum, kanak-kanak tantrum kita boleh cubit. Nak cubit macam mana kalau sudah dewasa itu? Dan salah satu benda kita patut buat kan, pada waktu tengah barannya itu selalunya kita buat apa? Selalunya mereka akan menyalahkan kita, mencari apa benda kita patut buat, kerana sebab itulah mereka layak untuk baran. Selalunya kita akan cuba menjawab untuk kita mempertahankan diri kita. Dan kadang-kadang kita pun sama, mereka naik marah balik. Jadi kadang-kadang apa kita perlu buat ialah berdiam diri. Kerana berdiam diri itu, kenapa berdiam diri itu lebih kuat daripada kita menjawab, dan kita tak akan menang pun. Kalau kita cuba menjawab seolah-olah mencurah minyak kepada api yang sedang marah. Biarlah dia marah, biarlah dia nak baran sampai tahap mana. Kemudian akan turun juga kan. Cuma masalahnya bila kita tidak kembali dan perbetulkan apa yang mereka lakukan. Maksudnya bukan hari itu, 2 hari, 3 hari, seminggu lepas tu kita patah balik bertanya, boleh tak
tolong jelaskan apa yang berlaku waktu itu. Hmm. Cuma kita selalunya tidak kembali semula berbincang tentang isu itu kerana takut tercetus lagi marah orang itu. Betul. Kalau kita okey, tadi tu macam reverse psikologi juga. Aha. Kalau kita cerminkan balik semula bagaimana? Sebab kadang-kadang ada orang yang mereka dia, ini bila tengok cermin apa yang dia lihat bagus saja. Sempurna. Ya kan, kalau orang baran ni selalunya kalau kita baran balik kat dia nangis dulu. Dia tak boleh orang marah dia pula. Baran yang mana itu? Selalunya baran-baran ini apabila kita cuba memperjelaskan mereka tak terima. Sebaliknya mereka buat dia akan pusing cerita, kemudian kita yang perlu meminta maaf kepada mereka. Oh, ini saya betul. Jadi sebab itu. Tapi kan belum jumpa yang betul-betul panas bara ni. Okey, doktor, sebagai konklusi lah untuk penghijrahan kita ini untuk menjadi seorang yang lebih baik, khususnya orang yang panas bara ni, doktor, apa yang doktor ingin sampaikan? Mungkin boleh sarankan mereka untuk berjumpa dengan pakar-pakar terapi. Okey, betul, datanglah jumpa pakar-pakar. Tetapi pada saya, ini adalah satu tugasan kita semua. Para ibu bapa, para guru, para orang yang dewasa. Kerana apa? Tanggungjawab untuk melatih, untuk tanggungjawab untuk menjadi orang kata apa, model supaya akan ditiru itu ada di tangan kita. Jangan letakkan kepada pakar psikiatri, kaunselor, bagus untuk bisnes saya, bagus. Tetapi tidak. Kenapa tanggungjawab itu perlu diambil? Sebab kita membesarkan anak itu memerlukan satu kampung, kan dia kata dulu. Iya, kita kena kembali ke situ. Jadi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Sebab bila dah sampai buluh tu susah betul dah, betul, tak dilentur. Kan? Kita hanya boleh buat lemang sahaja. Buat lemang. Bakar terus. Kita bakar je. Okey, okay. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Hazri Zakaria, pakar psikiatri kandung sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, kesimpulan daripada ketiga-tiga topik penghijrahan kita pada hari ini adalah untuk kita berada di dalam kelompok, kepompong yang baik-baik sahaja. Ya, betul. Kalau yang negatif itu kalau boleh kita jauh-jauhkan. Jadi kena kawan dengan munawar, green flag. Dia tak ada red flag, dia green flag. Baik je.